Assalamualaikum, hai apa khabar semua. Selamat petang. Dan hari ini saya nak share lagi dekat anda semua mengenai Toyota Gazoo Racing Season 3. Okay, saya just nak share dekat anda semua apa nilai-nilai positif yang saya dapat apabila saya menjadi seorang racer. Saya dah racer dah sekarang tu, dah jadi seorang racer. So, first kali apa yang saya dapat nilai-nilai positifnya, contohnya daripada segi disiplin lah. Alright, bila kita nak buat apa saja kita nak buat, eh, macam kai bila dalam lita perlombaan mesti kita kena on time, kita kena kejar masa, sebab kalau terlambat ke apa kan, so maknanya kita dah menyusahkan ramai pihak. And then itulah yang saya dapat daripada segi disiplin. Okay, bukannya sebelum ni saya tak berdisiplin, tapi bila masuk Toyota Gazoo Racing ni, dia lebih peka lah macam tu. Kita lebih fokus. Dan kaya juga dapat, orang kata, lebih fokus lah bila atas jalan raya. Ya, yeah? Bila atas jalan raya tu kita lebih berdisiplin lah. Bukannya kita dah jadi seorang racer atas jalan raya, kita nak race dengan orang lain. Itu bukan. Dan kita just, itulah, kena disiplin. Disiplin atas jalan raya, kat rumah ke, kerja ke, semua kena disiplin. Dan yang kedua, kalau nak cerita pasal family, of course family Kai sentiasa support Kai apa saja Kai buat. Dan terutama sekali bila dia dapat tahu Kai masuk race Toyota Gazoo Racing, and then dia just beri sokongan yang padu, dan mereka semua mendoakan Kai, semoga Kai terus percaya macam tu. Dan yang terakhir ni, insyaAllah kalau one day, ya, kalau kau dah ada anak nanti. Okay, kalau kau dah ada anak nanti, kalau anak kau dah besar, mana tahu dia minat race ke apa kan. So kau boleh lah macam share-share sikit. Share sikit ilmu-ilmu apa yang kau ada untuk dia. Itu saja daripada saya. Terima kasih.